Dulu kedai dia orang kat situ. Warung dia kan, dulu stall dia, sekarang dah pindah sini dah, dah ada kedai dah. Oh, yesa. Jangan. Melantak be. Hai hai hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey. Pagi ni aku buang tebiak sikit. Ronda-ronda naik motor. Orang lain semua pagi-pagi pergi kerja, dan aku pagi-pagi pergi panaskan enjin motor sekejap, pusing-pusing kampung. Sambil tu aku nak bawa lah korang pergi tapau. Tapau lah kan, musim-musim PKP tak boleh makan kat kedai, so kita tapau lah. Aku nak tapau nasi lemak. Serius geng, aku sepanjang hari raya ni aku betul-betul rindu nak makan nasi lemak. Semalam aku dah makan nasi lemak, so hari ni aku ketagih lagi, aku nak pergi cari nasi lemak juga. Okay geng, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku, Melantak Habib eh. Jom aku buat korang pergi, kita beli nasi lemak. Tapi sebelum tu kita ronda dulu. Okay, jom. Korang pergi tapau nasi lemak dekat satu warung ni. Warung ni baru buka je, dekat kat kampung Meru Kelang lah. Sebenarnya kedai yang aku nak tapau ni, dulu dia abang ni, dia buat murtabak cheese. Korang ingat tak aku pernah buat satu review murtabak cheese? Murtabak cheese, saudagar murtabak. Ini menu baru, murtabak seafood kan? Murtabak seafood. Korang nak tengok isi dia. Oi, isi dia. Wih, ini tempat lain tak dapat. Wih, cukup. Okey, sejam setengah punya cheese tarik panjang ni eh. So, hari ni dia buka kedai tau. Dia dah ada buka kedai kat sebelah lokasi lama dia. Dia buka kedai, dia sewa kedai kat situ. Tengok iklan-iklan dekat Facebook, dia jual nasi lemak. Dia jual nasi lemak, macam-macam lauk. So, aku macam tak tahan lah. Kebetulan semalam, wife aku pun ada pergi beli dia punya nasi lemak. So, aku dah makan, so aku ketagih pula, jadi sedap pula. Okay, jom lah. Dah nak sampai dah ni. Kita nak sampai dah dekat dia. Nampak? Nampak kedai ni? Okay. Macam parking. Okay, geng. Ingat tak saudagar murtabak tu? Aku pernah buat review tentang murtabak cheese dia yang power gila kan? Dulu kedai dia orang kat situ. Warung je kan? Dulu stall dia. Sekarang dah pindah sini dah. Dah ada kedai dah. Nampak? Kat sini dia ada jual macam-macam nasi lemak abang eh. Minum bang. Dia ada jual nasi lemak. Aku datang ni nasi lemak dia pun tengah sikit dah. Pada pagi lagi. Ada nasi lemak, siapa yang tengah murtabak ke, roti canai ada kat belakang tu. Pot biasa dia, tukang tebal pun tukang tebal biasa je, yang biasa tebal roti canai tu. Kuih-kuih pun banyak. Tapi kedai ni abang ni kata macam cepat habis lah. Datang pukul 8 lebih pun dah nak habis dah. Lauk apa bang? Nasi lemak ada bang? Nasi lemak ada sotong. Ni pun semua tak banyak. Dah tak banyak dah. Sotong paru, kerang. Ada apa kerang eh? Telur puyuh. Wah, telur puyuh ni kena beli ni. Bihun goreng ada. Bihun ada. Ni ayam rempah. Special bagi ayam rempah. Yang ini eh. Lepas tu telur mata lah. Telur mata. Ini memang sekejap raya ni tak try nasi lemak, nak cuba ni. Okey bang, nasi lemak satu bang. Okey. Ini apa? Puyuh bang eh? Telur puyuh. Telur puyuh bungkus sasih bang. Okey. Satu ya. Wife puasa pula ke ni? Okey, paru je lah. Paru dengan telur rebus lah. Okey. Hai, assalamualaikum geng. Okey, dah nampak tadi kan aku pergi beli nasi lemak. Tak plan pun saya nak beli nasi lemak ni. Asal aku nak pergi jalan-jalan, pergi ride pagi-pagi naik motor kan. Lepas tu perut lapar pula. Kalau dah perut lapar ni, tak ada benda lain aku fikir. Nasi lemak. Kita buka dulu lah nasi lemak ni. Nak tahu nasi lemak apa, aku beli. Okey. Yesa. Okey, yang aku ambil ni lah nasi lemak paru. Nampak? Paru. Lepas tu, dia ada beri sambal lagi. Okey, nasi lemak. Okey, ni nasi lemak standard. Nasi lemak standard, kalau nasi lemak paru,
harga dia ialah RM5. RM5 lah, harga RM5 betul. Dia dapat sekali dengan telur separuh tau. Maknanya kalau korang ambil nasi, nasi lemak biasa pun, nasi lemak yang biasa pun, dia akan bagi telur rebus separuh. Haa, tu yang bagus kan. So kalau aku tengok kat sini dia ada nasi, nasi lemak kukus. Nasi lemak ni bukan sebab besar, nasi lemak kukus. Lepas tu ada paru, sambal paru, kacang yang banyak. Yes, aku memang suka kacang. Ikan bilis pun ada, timun ada. Timun pun nipis-nipis, just nice dia punya potongan dia. Ni lah untuk nasi lemak standard. Nasi lemak paru lah, paru standard. Okay, aku pula minta tambahan lagi telur rebus. Aku kalau makan nasi lemak ni, aku suka telur rebus. Sebab telur rebus memang dia berlemak sikit kan. Lepas aku minta sekali telur puyuh. Aku tak tahulah, aku dah lama betul tak makan telur puyuh ni. So aku nak cuba telur puyuh dan nasi lemak. Okey, tanpa membuang masa, nasi lemak ni geram. Okay, kita letak semua bahan-bahan ni. Bahan-bahan tu kita letak semua. Mak ketat pula. Telur puyuh pula. Telur puyuh ni ada 6 ketul. Aku letak ni dulu lah. 3 ketul. Okay. Okay dah. Tak nak cakap banyak. Kita nak makan dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lupa. Yang Abang Din bagi ni sambal nasi lemak ni. Aku tadi tak minta campur. Aku minta asin . Okay. Rasa dulu nasi lemak dia. Okay, aku nak rasa nasi dia sahaja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh, nasi lemak ni rasa sedap. Makan nasi lemak, makan nasi dia sahaja pun dah sedap. Nak cuba yang benda yang aku memang minat. Paru, sambal paru. Okay, campur dengan kacang. Alhamdulillah, aku memang suka sangat kacang. Dalam nasi lemak tak ada ikan bilis pun tak apa, asalkan ada kacang. Tak tahu kenapa. Okay, kita ambil sikit separuh telur. Kita potong sikit telur ni. Timun. Kita buat suapan. Alamak, jatuh pula. Okay, suapan pertama nampak? Suapan pertama. Sekejap kan? Okay. Aku memang suka betul paru dia. Manis dia, dia tak begitu rangup. Dia manis dia just nice. Dia tak overcook. Dia tak terlalu liat. Dia just nice. Okay, paru dia ni dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ketul paru. Okay lah kan? Okay, nak cuba pula dia punya telur puyuh. Telur puyuh. Lama tak makan telur puyuh ni. Nampak telur puyuh? Lama babe tak makan telur puyuh. Rasa lemak betul telur puyuh ni. Telur puyuh memang sedia maklum lah, memang lebih berlemak daripada telur biasa. Okay, aku difahamkan tadi Abang Din kata kalau kau beli nasi lemak biasa pun kau akan dapat telur rebus separuh. Kadang-kadang kalau kau beli nasi lemak, lauk sotong, sambal sotong, telur rebus tu still ada dalam sambal, ada dalam nasi lemak tu, tak dikeluarkan. Kadang-kadang kita beli nasi lemak, peniaga dia akan keluarkan nasi, dia akan keluarkan telur rebus tu, dia akan keluarkan dia letak lauk yang kita order je. Padahal telur rebus ni adalah masih dalam satu set nasi lemak, betul tak? Kenapa nak kena keluarkan? Kemanisan sambal tu dan kepedasan dia memang ngam. Tak terlalu pedas, tak terlalu manis. Pergi sana sebut nama Pak Ismail Lantak Babe. Cakap bang, saya nampak video ni dia melantak babe. InsyaAllah lah abang tu bagi lauk lebih sikit. Okay, you faham kan? Diorang masak 15 kilo untuk nasi lemak ni pagi.
15 kilo tu banyak kan. Dan habis. Ha, nampak tak? Memang ada ramai peminat dia sekarang. Okay, geng. Aku nak melantak dulu. Ha, korang tengok je lah aku makan. Jom. Kedai abang ni, abang Din, saudara Mutabak. Lokasi sama dengan tempat aku buat Mutabak Cheese tu, ini Mutabak Cheese tu. Sebelah dia je. Okay, geng. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel aku, Melantak Babe. Aku dah ada nak habis tengah ratah ni ya. InsyaAllah kalau ada perkuat baik nanti aku update dengan korang, aku buat video untuk korang. Okay, terima kasih geng atas support daripada korang. Assalamualaikum, bye-bye.